mikir ini. Kita seringkali diadu oleh pikiran kita sendiri. Bahkan kita sering diadu oleh isu-isu dan hoax yang ada di sekitar kita. Hari ini untuk memaknai aduan-aduan pikiran, pertarungan-pertarungan pikiran, pertarungan-pertarungan isu dan fakta, kita akan bersama-sama menyaksikan suatu bentuk seni pertunjukan wayang kulit Purwo dengan lakon Kongso Adu Jago. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang dalang muda dari Yogyakarta, Mas Riko. Bisa kesini sebentar, Mas? Mas Riko ini hari ini akan mempertunjukkan kepiawaiannya dalam menyajikan sebuah lakon Kongso Adu Jago. Mungkin Mas Riko bisa cerita ke saya sedikit tentang lakon ini kepada teman-teman semua yang akan menyaksikan tayangan ini, tentang lakon ini secara singkat. Monggo Mas Riko. Kongso Adu Jago itu bisa disebut juga Kongso Lino. Itu menceritakan bahwa Prabu Kongso itu merasa iri dan dendam kepada Narayana, Kakrasana, dan Rara Ireng. Nah, oleh sebab itu Prabu Kongso itu ingin membuat adu jago, yaitu jago dari Sengkapura dan dari Mandura. Jago dari Sengkapura itu Paman Suratrimantra, itu paman patihnya. Terus yang dari Mandura itu Bratasena. Nah, itu tujuan dari Prabu Kongso itu ingin mengalahkan Bratasena supaya dia bisa merenggut negara Mandura, supaya dia bisa menindas ketiga putra Prabu Basudewa itu. Namun impiannya tidak tercapai, malah terbalik, Prabu Kongso yang kalah. Teman-teman, di tengah masa pandemi ini kita seringkali diadu oleh isu, oleh hoax yang mengancam kedaulatan negara, seperti halnya Prabu Kongso yang mengancam kedaulatan negara Mandura. Hari ini bersama-sama kita berekoleksi mengenai isu-isu ini, mengenai peraduan-peraduan ini bersama Mas Riko dengan lakon Kongso Adu Jago. Selamat berekoleksi. Halah, alat, hei, hei, ah, no, thank you.
Ayo. Wilahing hastu nama sidam anenggih punikoto warnaniro adeking kadipaten Sengkapura Prabu Anom Baswara Kangsa kadep dening paman patih Suratrimantra mangkono mijiling pangandikan ingkang dereng kawya sing lisan Srumah Wahyut Sang Yaksendra Kura Rupa Mangeses Kadiangin Pangsempal Kaprabal Silo Silo Ablesat Satu lumayu mangungsi kagiat kagudo ang joko joko bumi. Cakadewa Bathara ora sronto rasaning tias gonku kepengen ngergem negara Mandura. Paman Patih Suratrimantra, apa kowe wis siaga sak wanji-wanji aku gawe adon-adon menungso kanggo ngrebut negara Mandura? Lah inggih sinuwun. Kula sagah majenging palagan dipun dumengsah jago saking Mandura mboten badhe mundur sejangkah. Jaja muntab lir kinetap netra kocak ngundar andir hidupnya mangala cakra Wela tala marai bombong rasaku bebasan mijet woing ranti ora suwe meneh negara Mandura sak isine bakal dadi hukumanku. Paman Patih Suratrimantra aja wedi kangelan
ketapno para wadya bala sengkapura kinen ngeploki nyuraki lan bonto yanggonmu maju ing paprangan paman. Inggih suwun sedaya dawuhipun paduka badhe kula estokaken. Nyuwun tambahing pangestu kula badhe pamit tata-tata sedyaning ayuda. Iya paman nastiti ngati-ati duga-duga lan prayoga. Mungjir yang kacang prawara kuswa magoro-goro gumiwang gegeteri swaraning tetep gumuruh warpangri ing turangga bende peri munyo sauran mangunggung prajih nau mangkating brang ambiro tiasing prajurit sigra mangsa lumampah anut wirama tetar tambur tingginya punya mangungkung siling sesautan selamretan thank you.
wae. Iki kata para Pandhawa kumregut magut mangajab ana jajalma sura sumahaping paparisan wang wang Hong, oh 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 oh, hujleng iblis laknat. Iki ana bocah cilik kentel nyekat lakuku. Sapa kowe? Kowe lajagat Dewa Bathara. Aja dinyana lamun negara Mandura. Waspadakno, ya iki Bratasena jago kasepuan. Walatala kini mong bocah desa sandangane wae ora pokro kulite begisi wah wala kene ora bisa ngomong imbas imbis plekak plekuk jireh getih wedi mati ayo ora kaki maju tokno kadik dayanmu eh Kyu ngucah cilik ora bakal bisa ngalahke aku. Watiban kanjur pecah dasmu. Sing ati-ati Bratasena yo. Bisa ya wih waduh ayo waduh mati ya waduh waduh mati ya Waduh, waduh.
Wus kataman kuku Poncanaka sang patih Suratrimantra. Kumasi praloyo mulat para wadya do kadabrang wandane den cemlungake ing banyu semangka. Gage-gage gumregah kaya banyu ginugah. Langkung susaman. Wah, ayo, wah, ayo, ayo maju wong Madura pale. Sang soyo dalu araras abyor lintang kanggu medap titi sunyo majorati lumrang gandaning pos pito om. Sikrabala kang tumingal perang campu samyo ngedali lir tadhe dileting kota ing Yayi Narayana kowe saka ngendi? Noni nggih Kakang Mas, kula sampun kelampahan ngangsu kawruh Sang Resi Padmanaba. Pangestunipun Kakang Kakrasana, kula angsal senjata cakra. Salajengipun Kakang kados pundi? Wah, aku ya entuk gawe. Aku antuk senjata Nenggala. Kocap kacarita dereng ngantos paripurna anggenira samya imbal wacana kadadak swanira Raden Arya Prabu. Thank you.
bumi gonjang ganjing, langit kelap kelap katon ing. Wonten priagung busana sarwa seta mencorong cahyane paduka menika sinten? Aku Arya Prabu. Dipun tepangaken kemawon, kula kowe Narayana. Kowe lah Kakang Kakrasana. Wonten priagung sampun pirsa dumateng kula. Lumrah nek ngerti, wong kowe iki cah lantip tur gleling ning sengara ngerti nek karo aku. Aku kowe Kakrasana. Ya apa ora? Kowe lah dalah lah kowe wis ngerti karo aku iki karepe piye? Wonten wigatos menapa Raden? Aku nedya golek jago pawongan sing bisa ngalahake Suratrimantra. Sebab gawe gegering negara Mandura. Pripun menika Kakang? Disagwi wae aku dadi mungsuhe. Oh nggih Raden, kula sagah dados sawung. Yen ngono, ayo tak kanthi geganjangan munah satru. Ayo Kakang, yo. Waduh. Padhaaken saking katebian Kakang Bratasena rinaos sayah lan kangelan. Wah, aku alah wungsuh Suratrimantra. Tak pateni dicemplungke banyu urip meneh, mati dicemplungke banyu urip meneh. Menawi mekaten Kakang Bratasena kula aturi sumingkir, kula ingkang badhe ngreka daya. Wong Madura maju meneh ayo. Waduh mate ayo. Woi aduh. Woi ala.
woi latala Suratri Montro mati, Suratri Montro mati, 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 mati. Woi latala paman Suratri Montro mati, keparat kowe wong Mandura. Ayo maju. Ayo, ayo, woi, ayo tandang ini, woi. Ayo. Ayo, maju. Ucap kacarito, wis katingkes Raden Narayana, nanging tansah prayitna linaning Prabu Baswara Kangsa ketaman senjata cakra ingkang saking katebian Raden Kakrasana nglorong nenggala saknalika pejah sang Baswara Kangsa. Woi atamatiau. Seluruh acara ini adalah acara kolektif teman-teman yang saling mendukung di Sanggar Kelana Bakti Budaya Cangkringan Sleman Yogyakarta, berekoleksi, beradaptasi di masa pandemi dengan kekuatan sendiri. Untuk itu kami juga mengajak teman-teman sekalian untuk menyatukan energi kita dari rumah, dari tempat kerja kita, dari manapun saat Anda menyaksikan ini, untuk bersama-sama mendukung kesuksesan acara ini, kesuksesan rekoleksi kita bersama di tengah pandemi ini, dengan bisa support link di bawah ini. Jangan lupa support, terus majukan budaya lokal, terus majukan budaya Nusantara. Salam budaya.